Kota Surakarta. Siapa yang tak kenal dengan kota ini? Kota yang kental dengan tekstur budaya Jawa ini akan segera menjadi pusat perhatian nasional maupun internasional. Betapa tidak? Putra Presiden Republik Indonesia akan mempersunting Putri Solo dalam sebuah pernikahan yang kental dengan nuansa Jawa. Di tengah masyarakat, mungkin masih banyak yang bertanya-tanya, siapa Putri Solo yang beruntung menjadi menantu Presiden Republik Indonesia ini? Ya, Selvi Ananda. Putri Solo tahun 2009 ini akan segera dipersunting Gibran Raka Buming Raka, putra sulung Presiden Jokowi. Perbincangan akan adanya pesta di kota Surakarta ini sudah mulai terdengar. Berbagai persiapan dan pembenahan juga telah dilakukan. Berbagai sektor pun mulai merasakan dampak akan diadakannya sebuah pesta sakral pernikahan. Selvi Ananda akan segera menjadi bagian dari keluarga Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Putri Solo ini segera dipersunting putra sulung Presiden Jokowi Gibran Raka Buming Raka. Siapakah sosok Putri Solo Selvi Ananda ini? Gadis kelahiran Surakarta 9 Januari 1989 tersebut dikenal cerdas. Kecerdasan dan kemampuannya berbahasa asing membuat Selvi dinobatkan menjadi Putri Solo pada tahun 2009. Ada yang menarik dari sosok Selvi ini. Dalam karir hidupnya, Selvi pernah menjadi bagian dari redaksi Terang Abadi Televisi atau TATV. Selvi menjalankan tugas sebagai presenter berita. Ada banyak program berita yang pernah ia bawakan. Program berita bahasa Jawa, Terang Sandiakala, Kabar Awan, dan Kabar Bengi menjadi saksi kepiawaian Selvi dalam berbahasa Jawa. Cacah pitulas pasang penganten ingkang saperangan ageng mujutaken lansia, kalawau siang derek ningkah masal, ingkang dipun gelar ing kantor kecamatan Kemalang, Klaten. Gunggung penganten dipun jumbuhaken kalian tanggal dinten kemardikaan RI. Dene mahar penganten inggih menika Rp50.000. Jumbo kalian pengetan ambal warso RI ingkang kaping Rp50.000. Dalam program tersebut, Selvi Ananda menggunakan nama siar Selvi Asira. Dalam siaran single ataupun couple, bukan menjadi masalah bagi dia. Setiap program berita yang ditugaskan untuk dibawakan dapat diselesaikannya dengan baik. Mitra TATV monggo tak turi nyimak rangkuman kabar wigati pilihan redaksi. Mitra TATV bisa milih pawartolan paring tanggapan kanti sesambungan langsung lumantar nomor telepon 857-555. Yuk, lan kabar-kabar kang bisa dipilih ing panjiawan iki yuk iku apus-apus caleg di sidang. Pak Lek ngruto pekso ponaan. Polisi militer mikut tentara gadungan. Brankas ditemuake ing lahan tetanen. Berbagai persiapan telah disiapkan menjelang pesta pernikahan Selvi dan Gibran. Seperti apa persiapan tersebut? Denyut Kota akan segera kembali.